Seperti yang kita tahu, game survival memang menjadi salah satu genre game yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan. Dan salah satu aspek yang paling sering dicari pada game survival adalah di mana kamu dimungkinkan untuk craft and build di dalam game tersebut. Karena Dr. Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini. Dan berikut 7 game survival craft and building terbaik Android versi Dr. Game. Rough Survival Desert Nomad. Untuk kamu para penyuka game Rough Survival, sepertinya kamu wajib banget untuk nyobain game terbaru dari Rough kali ini. Jika sebelumnya game yang satu ini berlatar tempat di tengah lautan, maka lain halnya dengan versinya kali ini, di mana pemain akan bertahan hidup di tengah gurun pasir. Dan jika sebelumnya musuh yang kamu hadapi adalah berupa ikan predator, maka sekarang musuh yang akan kamu hadapi adalah monster yang hidup di gurun pasir tersebut. Tujuan kamu adalah untuk membangun rakit terbang dengan beragam peralatan dan juga bahan yang disediakan di dalam game. Bahan tersebut bisa kamu dapatkan di sekitar kamu. Rough Survival Desert bisa kamu mainkan secara online dan kamu juga bisa crafting berbagai alat yang kamu butuhkan, serta memberikan kebutuhan dari karakter yang kamu gunakan seperti makanan, minuman, dan masih banyak lagi. Lost Future. Lost Future adalah game open world dengan tema survival yang awalnya dihadirkan untuk para pengguna iOS dan akhirnya sekarang sudah muncul di Android. Sayangnya, kalau kalian cari di Play Store Indonesia, game ini masih dalam tahap pra-register. Secara keseluruhan, gameplay yang diusung oleh game ini bisa dibilang mirip dengan Undown, tapi kerennya adalah kamu bisa menggunakan 3 karakter sekaligus, di mana 3 karakter tersebut akan berhubungan dengan jalan cerita yang ada di dalam game. Dan selama kamu bermain, mungkin kamu akan selalu mendengar dialog antar karakter. Untuk grafisnya, walaupun tidak ada settingan untuk mengubah grafis dalam game ini, tapi secara default menurut kami sudah lumayan keren untuk game open world yang hanya berukuran 2GB saja. Micro Survival Tiny World. Micro Survival Tiny World merupakan game survival craft and build yang menyajikan gameplay dengan konsep yang bisa dibilang berbeda dari kebanyakan game sejenis lainnya. Karena di sini pemain akan memainkan karakter yang berukuran sekecil semut dan kamu akan berpetualang di dunia serangga dengan desain yang menarik. Sama seperti game-game sejenis lainnya, kamu bisa craft berbagai macam kebutuhan karakter dan juga membangun shelter untuk berlindung dari pemangsa. Selain itu, kamu juga perlu untuk menyelesaikan misi yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam item yang berguna untuk jadi bahan crafting kamu. Untuk sekarang, agar kalian bisa memainkan game Micro Survival Tiny World, kamu perlu menggunakan VPN Amerika atau install APK-nya via APK Combo. Last Island of Survival. Last Island of Survival adalah game survival yang terinspirasi dari game seperti Ark Survival atau Utopia Origin, di mana nantinya kamu akan diminta untuk bertahan hidup di pulau yang penuh dengan bahaya. Kelaparan dan hewan buas di pulau tersebut sudah pasti akan jadi tantangan yang harus kamu hadapi, tapi sebenarnya yang perlu kamu waspadai adalah para pemainnya. Seperti game berbasis strategi lainnya, kamu harus mengumpulkan berbagai bahan yang berbeda seperti kayu, kulit, batu, baja, tembaga, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat menggunakan semua bahan itu untuk merakit apapun yang kamu inginkan. Apalagi dalam mode konstruksi, kamu bahkan bisa membangun dinding, lantai, langit-langit, tangga, dan masih banyak lagi. Tujuan kamu di sini adalah untuk mengerjakan misi dan pastinya untuk bisa menguasai pulau tersebut dan menghindari serangan dari pemain lainnya yang ingin merebut pulau kamu. Crisis Egg. Jika kamu penyuka game bertahan hidup dengan tema craft and build, sepertinya game yang satu ini wajib banget untuk kamu mainkan di Android kamu. Bagaimana tidak, Crisis Egg adalah game survival di mana pemain akan bertahan hidup di dunia zombie apokaliptik yang didesain cukup realistis.
Di dalam game, pemain bisa mengkustomisasi karakter dan memberikan beberapa kostum menarik hingga crafting beragam kebutuhan seperti senjata yang berguna untuk bertahan hidup. Selain itu, pemain juga diharuskan untuk memenuhi kebutuhan karakter seperti memberi makanan dan juga minuman dengan cara berburu hewan dan juga makanan lainnya di dalam hutan. Perjalanan kamu tentunya tidak akan mudah karena kamu pastinya bakalan bertemu dengan zombie liar yang ada dalam game kali ini. Nantinya kamu juga dimungkinkan untuk membangun rumah untuk tempat berlindung dan berbagai item yang bisa untuk di-crafting. Survival and Rise Being Alive. Survival and Rise adalah game survival di mana pemain akan memainkan karakter seorang avatar untuk memulai perjalanan ke sebuah pulau terpencil. Game ini memberikan nuansa game yang hampir mirip dengan game Life After, dengan gameplay yang kompleks dan segudang fitur yang ada. Di sini, kamu bertujuan untuk bertahan hidup di sebuah lokasi yang akan ditentukan secara random. Kemudian, kamu akan diberikan misi yang harus kamu selesaikan. Kamu bisa crafting berbagai macam item dan juga membangun rumah untuk jadi tempat berlindung kamu. Bahkan, kamu juga bisa mabar dengan orang lain dan menyelesaikan boss battle dan juga beberapa fitur multiplayer lainnya. Dan karena game ini belum tersedia di Play Store Indonesia, kamu harus menggunakan VPN Brazil untuk bisa menginstalnya di Play Store atau install lewat APK Combo. Survival Forest Island. Survival Forest Island merupakan game survival craft and build yang akan membawa pemainnya ke sebuah pulau yang tak berpenghuni dan memulai sesi bertahan hidup di pulau tersebut. Bermula ketika karakter kamu mengalami kecelakaan pesawat dan membuatnya terdampar di pulau itu, dan kamu harus memulai mengerjakan segala hal untuk mempertahankan kelangsungan hidup karakter itu. Tapi ingat, perjalanan kamu tidak akan mulus karena kamu perlu untuk menghadapi beberapa bahaya di pulau dan salah satunya adalah Bigfoot. Untuk melawan musuh, kamu akan dibekali dengan senjata dan kamu juga harus berkeliling pulau untuk mengumpulkan semua item yang bisa diambil. Item tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk crafting equipment, membuat bahan bangunan, dan membangun tempat perlindungan. Itulah 7 game survival craft and build terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game, and see you guys on the next video.